jelas rame. Kita kan kemarin kan makan-makan di sini, ya toh? Kamu baru makan sekali saja sudah ngomong kemana-mana. Apalagi kamu makan di sini 10 kali. Pasti kamu sudah coret-coret di tembok kamu. Toyib makan di sini 10 kali. Toyib makan di sini 10 kali. Sama jeyoknya. Emang gak sakit perut? Enak nih. Enak. Seger. Ih, gak mau. Gak suka. Seger, Neng. Enak kan punya Neng nih. Cobain deh. Agak enak. Ini enak. Ih, asem pasti. Abang, pokoknya Neng maunya uang hariannya disamain sama Mpok Sopi. Abang juga pengennya begitu, Neng. Tapi kalau Neng 200, sampai 200, sehari 400 uangnya dari mana? Ih, Neng gak mau tahu. Abang usahain sendiri. Abang kan udah usaha, Neng. Abang kerja dari subuh sampai malam. Tapi percuma aja, Neng. Kalau malam-malam kagak ada penumpang. Masa nggak ada penumpang sih, Bang? Penumpangnya ada, Neng. Tapi dikit, tekor di bensin. Nih, pokoknya Neng nggak mau tahu. Neng mau disamain sama Mpok Sofi. Lah. Ini langsung gue catat tadi ya, yang ada di sini ya. Iya. Ya, Pak. Ya, sebenernya. Jalan. Bagian nyatet biasanya. Pulang. Ya. Nanti orangnya berapa, dicatatnya berapa. Satu, dua, tiga, mulai! Ayo, Nasir, sini, ayo! Sini. Aduh! Iya. Iya, Om. Bahaya. Terus ingat, nggak boleh berantem, Iya, Om. Ya sudah, kalau begitu Om ke dalam dulu, Iya, Om. Ayo. Ayo, Obama, buru. Ayo, Adrian, siap-siap. Obama, kamu di sini. Saya di sini. Satu, dua, tiga. Nanti nggak usah berdua ya, sendiri-sendiri. Permisi. Om Ben. Masuk aja, Om Ben. Permisi. Ibu-ibu, su kumpul gak? Iya, baru datang Om Ben. Om Ben ikut gak? Kekawinannya sama. Iya, makanya saya kasih nikah. Ya udah, berarti yang ikut itu totalnya 25 orang ya? Tarada. Saya sama Obama tuh. Anak-anak mah gampang, gak usah dihitung. Udah, anak-anak bisa diselipin. Berarti positif yang 25 orang. Nah, sekarang kita pikirkan ke sana kita naik opo. Nah, naik bis aja. Iya, naik bis aja. Yang paling gampang udah metro mini ya, sudah ada masuk semuanya. Naik bis aja. Satu-satu, atau Ulan jadi bingung. Kalau ngomong satu-satu dong. Sopi kan lagi hamil ini. Sopi bingung, mumet nih. Ya
Sophie kan sekarang lagi hamil. Kebutuhan si Sophie lebih banyak. Tapi kan abang janji mau adil. Kalau adil itu dapatnya berapa, dibagi dua gitu. Kalau menurut abang, abang udah adil, Neng. Neng kan sendiri. Si Sophie kan sekarang berdua sama bayi di perutnya. Neng, abang minta pengertian dari Neng apa? Yup. Neng terus yang ngertiin abang. Abang gak pernah ngertiin Neng. Neng gak mau tahu. Pokoknya Neng mau disamain kalau kan Neng mau kabur. Neng, jangan kabur, Neng. Bu, ini uangnya, Bu. Oh iya, iya. Neng, maaf, Mas. Mak. Neng, di situ banyak anjing, Neng. Jangan ngambek. Oke, Neng. Gimana, Tam? Tadi pagi rame? Alhamdulillah, Mil. Ya, lumayan. Meskipun indah seramai kemarin. Alhamdulillah. Ya, jelas rame. Kita kan kemarin kan makan-makan di sini. Ya, toh? Kamu baru makan sekali saja sudah ngomong kemana-mana. Apalagi kamu makan di sini 10 kali. Pasti kamu sudah coret-coret di tembok kamu. Toyib makan di sini 10 kali. Toyib makan di sini 10 kali. Toyib makan di sini 10 kali. Sombong. Toyib makan di sini 10 kali. Diseret pulang sama Eni. Yalah, gua tuh nggak setega itu, Mel. Masa gua makan enak di sini, sementara anak gua di rumah itu makan tempe sama ikan teri di rumah. Banyak mikir gua juga. Bukannya nggak tega, Kang. Tapi Kang Rustamnya yang nggak mau ngutangin. Kopinya udah, Kang? Kang, uang kopinya tuh? Nganu, Him. Catat dulu ya, seperti biasa. Udah penuh catatan saya, Kang, sama utangnya Kang Toyib. Mel, kebangetan ente, Yip. Si Rohim nih, kasih lebih. Orang dia udah jalan dari warung dia ke warungnya Rustam nganterin kopi. Ini ente malah utangin si Rohim. Kamu itu selain indah punya uang, indah punya pikiran rupanya. Kamu itu orang nomor dua terzolim di dunia. Iyalah. Nomor dua ente setelah Firaun. Walah. Firaun nomor tiga, Mil. Hah? Nomor dua dia, nomor satunya si Pongo. Gimana tuh, Kang? Mana? Lah ya catat dulu dong, Him. Lu malu-maluin gua aja sih. Sabar, Him. Gede pahala ente, Him. Didoakan saja. Indah punya duit terus dia. Ngerabal ente. Udah, kita kondangan naik bis aja. Ya, tapi yang mau ikut berapa orang? Ya pasti banyak. Ya udah atuh kalau sedikitan mah naik elep aja ya. Sewanya pasti mahal. Berarti mesti sewa dari jauh-jauh hari. Iya, kalau pada ikut, kalau enggak gimana? Siapa yang mau nombokin? Ulana ogah kalau nombok. Lagi aku. Kita sewa angkut saja toh. Iya benar itu. Benar tuh benar. Ya udah, enggak mau saya. Masa kita kondangan naik angkot panas? Aduh, gengsi dong. Gengsi apanya? Ya jelas gengsi lah ya. Naik angkot, udah gitu mobilnya butut, gak ada AC-nya lagi, panas. Makeupnya luntur. Emangnya kamu tuh pernah naik AC? Ya kan kebersamaan. Gimana sih? Udah naik bis. Yang ada temennya. Sekalian aja. Ya tapi mendingan Metro Mini aja. Sini pada berantem aja.